bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmat Subriyono. Saya CKP Angkatan 7 dari Kota Jakarta. Asal saya adalah dari SMA Negeri 55 Jakarta. Kesan saya menjadi guru penggerak, tentu aja saya sangat merasa senang dan bahagia bahwa saya menjadi salah satu bagian agen perubahan pendidikan yang ada di Indonesia. Dan melalui guru penggerak ini saya banyak belajar baik cara mandiri melalui LMS, juga arahan dan bimbingan dari para pengajar praktek, juga fasilitator serta diskusi dan kolaborasi sama CGB angkatan 7 lainnya. Kemudian melalui guru penggerak ini saya dapat meningkatkan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran yang selalu berpusat dan berpihak ke murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum, perkenalkan. Nama saya Edi Purnomo, seorang guru SDN Bukit Duri 05 Jakarta. Saya sangat terkesan mengikuti program guru penggerak. Saya bisa memahami cara mendidik anak sesuai kondrat alam dan zaman. Belajar visi misi guru penggerak, belajar mendisiplinkan positif murid. Pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, belajar pengambilan keputusan, mengenal 7 aset organisasi, belajar pengelolaan sumber daya, membuat program sekolah. Terima kasih kepada semua atas pengalaman berharga ini, semoga ilmu yang saya peroleh bermanfaat bagi saya dan murid-murid di sekolah, amin. Sekian dari saya, ayo bergerak, tergerak dan menggerakkan. Semoga pendidikan Indonesia menjadi berkualitas, berdaya saing global, dan berkepribadian Pancasila. Waalaikumsalam lamuam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuhrufu Rahma dari SMA Negeri 79 Jakarta, guru penggerak Angkatan 7. Saya sangat senang dapat mengikuti program guru penggerak ini. Dari program ini memberikan banyak pembelajaran kepada saya untuk menjadi guru yang profesional dan memiliki kompetensi guru penggerak, serta menjadi pemimpin yang bijak dan berpihak pada murid.
Saya berharap semoga program Guru Penggerak ini dapat semakin banyak mencetak guru penggerak yang dapat menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Krisna Stiorini dari SDN Menteng Atas 05. Saya calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta. Kesan saya selama mengikuti pendidikan guru penggerak adalah saya lebih paham dan lebih mengerti lagi akan artinya pembelajaran berdiferensiasi, di mana setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak dan tidak dibeda-bedakan. Serta dengan adanya guru penggerak membuat kita lebih termotivasi, lebih berkompetensi untuk memajukan pendidikan bangsa pada saat ini. Demikian kesan dari saya, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Warahmatullahi wabarakatuh, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Denny Taridau Bisana. Saya guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta dari SDN Tebet Timur 01. Kesan-kesan saya mengikuti guru penggerak sangat luar biasa dan sangat menyenangkan. Kenapa? Karena saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dan terbuka wawasan saya mengenai pembelajaran yang terpusat pada murid, diantaranya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Dari segi manajemen, saya belajar tentang bagaimana membuat visi misi, membuat program yang terfokuskan pada murid, supervisi akademik, coaching, dan yang terakhir yaitu tentang 7 aset yang dapat kita optimalkan di lingkungan sekolah kita. Mudah-mudahan apa yang sudah saya dapat di program guru penggerak ini bisa bermanfaat buat saya, buat rekan-rekan saya di sekolah, dan rekan-rekan sejawat lainnya yang berprofesi sebagai pendidik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Pendidikan guru penggerak ini sungguh pengalaman yang tidak
terlupakan ya, bagaimana mengerjakan LMS dari modul 1 sampai modul 3. Dan terasa sekali pengalaman belajarnya yang luar biasa, karena begitu runut, begitu sistematis, dan begitu termotivasi ketika mengerjakan LMS itu. Pengalaman saya ketika berinteraksi dengan para pengajar praktik, fasilitator, dan semua instruktur juga luar biasa, karena mereka begitu memandu, begitu menginspirasi, dan begitu memotivasi kami para guru penggerak untuk selalu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan tantangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti berbagi dan mengabdi, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Konco dolanan ning Jopo, padang bulan padange koyo rino, rembulane ning sing awe-awe, ngelingake aja padha turu sore. Konco dolanan ning Jopo, padang bulan padange kaya rino, rembulan nene sing awe-awe, ngelingake aja padha turu sore. Yo konco dolanan ning Jopo, rame-rame kene akeh kancane, langit
lo konco tuanan ning dopo padang dulan padange koyo rino rembulan nene sing awe awe ngelingake ojo podo turu sore. Indonesia bahagia.